Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Erika Yulita Anggraini, berasal dari Universitas Islam Blitar, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Perkenalkan nama saya Muhammad Nufian Hamdani, saya berasal dari UNISBA, Universitas Islam Blitar, Prodi PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Islam Blitar. Perkenalkan, nama saya Emilia Aisyah Asmi. Saya berasal dari Universitas Islam Blitar, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Dita Putri Lestari. Saya mahasiswa di Universitas Islam Blitar. Saya mengambil jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Putra dari Universitas Islam Blitar, Blitar dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Indah Suniarti, berasal dari Universitas Islam Blitar, Blitar Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya Khairunnila Kusnyawati, saya dari Prodi PPKN semester 4. Di sini kami akan sedikit mengenalkan tentang sih pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu. Susah nggak sih kuliah di jurusan ini? Jurusannya gimana? Mata kuliahnya gimana? Nah, simak penjelasan berikut. Kuliah di jurusan pendidikan kewarganegaraan ini tidak sulit, teman-teman. Hanya saja kita mengingat kembali materi-materi yang telah disampaikan sewaktu SMP, SMA maupun SMK. Dan pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mempelajari mengenai pasal-pasalnya ataupun Undang-Undang 1945. Namun, kita juga mempelajari bagaimana kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara kita berkarakter, dan lain sebagainya. Nah, dan pastinya dosennya amat sangat ramah dan juga sabar. Berbicara penyampaian materi yang jelas, tidak monoton, banyak sekali variasi-variasi yang beliau gunakan untuk menyampaikan materi supaya kita tidak mengantuk saat diajar di kelas. Dan juga tentunya dosennya sangat ramah, suka bercanda di kelas agar kita tidak mengantuk saat mata kuliah di pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini juga banyak sekali. Contohnya ada HAM, ilmu pengetahuan sosial, etika komunikasi, filsafat hukum, filsafat moral, ilmu negara, hukum lingkungan, dan masih banyak lagi. Mata kuliah ini tentunya sangat seru. Di sini kita akan belajar hal-hal baru yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Menurut saya, sampai detik ini saya berada di semester 4, mata kuliahnya tidak begitu sulit. Ada sebagian mata kuliah yang pengaplikasiannya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, saya rekomendasikan kuliah di jurusan ini. Jurusan PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Islam Blitar sudah terakreditasi B. Jadi, teman-teman nggak usah ragu kalau ingin bergabung bersama kami di jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Islam Blitar. Karena ini prodinya orang sukses. Bagaimana kok jadi prodinya orang sukses? Ya, karena peluang pekerjaan kami tidak hanya pada guru saja. Kita juga bisa bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan ataupun kita menjadi wira usaha atau wira swasta yang sukses. Mari bergabung bersama kami di Prodi PPKN. Prodi PPKN, prodinya orang sukses. Kita tunggu di UNISBA di Prodi PPKN ya teman-teman. Kami tunggu di PPKN UNISBA Blitar ya teman-teman.